pertama kali dalam sejarah CNL bersama Haji Herman Suherman membangun Cianjur atau BHS Manjur. Istri kepala desa Padaluyu, Dudun Junaidi, melahirkan bayi. Sontak, langsung diberikan nama Muhammad Herman Sahdudin Junaidi. Muhammad dengan Pak Gubernur, ya, Herman Bupati, Junaidi ini Pak Kades. Insya Allah menjadi pimpinan masa yang akan datang. Oleh PLT Bupati Haji Herman Suherman pada Rabu 18 Juli 2019. Tepat pukul 11.52 waktu Indonesia bagian Barat, sebelum kedatangan rombongan PLT Bupati Haji Herman Suherman yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur Hajah Anita Sincayani dalam kegiatan CNL di lapang kantor desa Padaluyu, Kecamatan Tanggeng. Dan tadi ya, selanjutnya ada secara infrastruktur desa yang nantinya akan dibagi dan Pak Bupati akan menyerahkan kepada Bapak Kepala Desa 175.000. Iya. VR bola voli, bola takuran, masjid terima santunan yang merupakan pantangan ya. PLT Bupati beserta rombongan tiba pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, disambut hangat oleh Kepala Desa, Camat Tanggeng, dan semua masyarakat Desa Padaluyu. Tidak pernah hentinya PLT Bupati terus mendekatkan diri untuk melayani masyarakat dengan secara langsung. Pelayanan tersebut dimulai dari perekaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, pengobatan kesehatan, kitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. PLT Bupati menyampaikan dalam rangka membangun Cianjur lebih maju dan agamis, yang artian Cianjur unggul dalam sumber daya manusia untuk kedepannya. Unggul dalam kesehatan serta ekonomi lebih meningkat derajat daya belinya. Kita tingkatkan pembangunan jalan-jalan desa di Kecamatan Tanggeng dengan dana yang sudah direncanakan hampir 21 miliar. Serta untuk dana pendidikan di Kecamatan Tanggeng sekitar 20 miliar dalam jangka waktu 1 tahun. Kegiatan hari ini di Desa Padaluyu alhamdulillah melaksanakan CNL yang alhamdulillah Bapak Bupati memberikan bantuan pelayanan-pelayanan untuk warga masyarakat Desa Padaluyu, terutama pelayanan KTP, perekaman, pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan akte, pembuatan perizinan, pembuatan surat kuning, yang semuanya alhamdulillah sudah dilaksanakan dan semuanya sudah bisa dicetak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Herman Suherman, yang mana beliau telah banyak membantu khususnya untuk warga masyarakat Desa Padaluyu. Saya ucapkan banyak terima kasih.